Udah diisi semua ini. Udah diisi Pak Irwan. Ini siapa yang bikin nih Pak Irwasa? Oh, gini dong. Siapa yang bikin? Wow. Gak ada kerusakan berarti. Ini saya butuh layar besar. Untuk apa nih Pak? Untuk endor saya minta. tidak boleh terlalu sombong. Iya. Jadi ini seperti bobot saja kita berunduk santai. Oh. Dan ini adalah kuda, di mana kita harus bekerja seperti kuda. Seperti kuda. Kenapa Pak? Ini mau diminta sama Kiki. Betul. Nanti. Soalnya dia suka kuda. Nanti saya kasih. Tenang aja. Nah, di sini saya bisa bawa keluarga atau istirahat. Oh, ya. Tapi khusus ya. Oh iya. Istri, anak-anak. Sini ya, iya dong, anak istri dong. Sini ada kuda lagi barang ya sini ya. Iya, inilah kuda. Di sini menunjukkan waktu belum ada ini Lili. Ini saya, ini Nagita, ini Rafatan, ini Rayansa. Oke. Jadi kita harus cepat seperti kuda. Cepat seperti kuda. Cuma ini juga saya butuh TV belum ada endorse ya. Oh belum ada juga belum. Tapi sini Pak ya. Dia bapak bilang butuh layar besar itu. Sorry. Iya ya. Namanya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see, disungkap ya, dicopot. Kita udah ada di kantornya Rans. Nah hari ini aku pengen nge-review langsung ruangan per ruangan di Rans Building ini. Jadi ini kan kemarin yang buat 15 interior kan, alias kan Pak Irwan ya. Jadi sekalian kita wawancarain aja desain interiornya. Sama sebenarnya sama fasadnya juga sih. Abi. Pak vlog ya sis. Ceritanya mau ngelihat ruangan baru. Padahal yang bikin dia sendiri. Ya. Justru ceritanya gue disuruh wawancara dia. Oh iya, wawancara yang punya dulu. Tapi lagi makan. Gak apa-apa, sambil makan. Jadi hari ini ceritanya itu ada. Gimana Pak? Lo aja dia yang nge-host, gue udah gak bisa nge-host. Lalu kan gue bisa naik kuda. Udah gak pernah nge-vlog. Ini vlog pertama gue setelah berapa lama vakum. Iya, seriusan. Vlog di kuda bisa tapi? Bisa bikin konten. Bikin konten sambil mana ya? Udah jual. Apa? Sambil mana? Sambil mana? Kayak Ricis gitu. Iya. Jadi hari ini tuh ada syukuran karena ternyata karyawannya baru pada pindahan ke sini ya. Selamatan banget. Kalian mau syukuran sama selamatan gitu minggu depan. Tapi kan baru Senin kemarin, sebenarnya pengen Senin kemarin sih kan hari pertama masuk di kantor baru kan. Tadi pengen main ke sini, tapi kan kita enggak bisa kemarin Senin. Jadinya baru bisa kesini hari ini. Sebenarnya bukan selamatan, tapi kayak kita makan siang bareng di sini yuk. Kita bawain makanan anak-anak udah, kantor. Udah mulai running di sini. Apa rasanya Gi di sana tiba-tiba di Andara sendiri? Makanya dari kemarin tuh ngeliat kayak konten-konten kayak gitu tuh sebenarnya gue agak sedih. Makanya suruh ngomong juga tadi nangis lah kita. Kenapa nangis bu? Sedihnya kenapa nih? Keinjek kali. Bukan sedih, kayak lebih kayak satu terharu. Maksudnya satu terharu kok tiba-tiba dari rumah sekarang udah pindah ke sini. Tapi kan rasanya kan pasti akan berbeda. Jadi ya campur aduk lah sebenarnya. Dari kemarin tuh ngeliat konten-konten di pada pindahan, berarti nanti jauh rumah sepi. Terus tapi di satu sisi juga Masya Allah ya udah berkembang gitu, udah sampai di sini gitu. Jadi ya campur aduk lah rasanya. Naik haji lagi Bu ya, mabrur deh. Insya Allah. Amin. Gimana persiapan hajinya? Doain ya. Bapak. Doain Bu Haji. Bapak udah nangis gua mandi ke mandi. Oh, enggak mau dikacangin. Kamu tanya dong. Ukasha mau punya kantor kayak gini enggak? Jawab, kamu bukan bayi, kamu udah bisa jawab. Dia udah bisa ngomong. Jadi bayi. Iya. Sih. Iya kayaknya terlalu sebentar deh ya. Iya katanya enggak bisa ngonten, tiba-tiba ngonten juga. Iya, basa-basi aja Bu, kayak gini aja deh, kayak basa-basi deh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah aku baik. Baik ya, aku juga ikutan terharu banget. Kenapa terharu? Iya, karena aku ngelihat perjuangannya kan dari nol. Terus sekarang tuh peran sudah bisa segede ini, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah jaga, Allah makin tambah rezeki. Karena mereka tuh
orang yang selalu memikirkan orang lain. Jadi pasti insya Allah Allah selalu tolong. Amin, amin, amin. Kalau boleh tahu, seneng gak ngeliat karya dari suaminya sendiri? Jadi gue yang diwawancara ya? Biar ngomong, biar ngobrol. Ya, nah itu makanya maksudnya masya Allah, kan dari sekian banyak. Ya males banget gue hostnya. Sebenarnya bisa aja Rans tuh pakai interior yang lain gitu. Gue jadi sedih nih. Iya, iya. Tapi kenapa? Iya itu sebenarnya pertanyaan ya. Tadi beneran. Tadi gue udah sedih, tadi gue udah menangis di atas. Iya maksudnya masya Allah, Raffia sama Gigi tuh selalu membuka opportunity lah buat banyak orang gitu, termasuk temen-temennya. Nah salah satunya buat Irwan waktu awal-awal bangun ini tuh sebenarnya dia masih baru banget kan, baru kayak beberapa proyek yang dia jalanin gitu. Jadi masih sejujurnya masih kayak ngeraba-raba gitu. Terus pas dia pun nggak pede gitu. Pas ini gimana ya aku bikin satu gedung, biasanya tuh dia cuma kayak proyek rumah gitu kan, belum pernah ya sama-sama. Iya alhamdulillah. Semoga oke ya, puas sama hasilnya. Jangan kalau sama temen sendiri kan enak kalau mau komplain kan. Iya. Iya gitulah. Iya alhamdulillah maksudnya ikutan senang. Jadi yang di sini yang bahagia bukan cuma Rans doang gitu, tapi pasti banyak orang juga gitu ya. Insyaallah. Kalau ada kan bisa banyak manfaat. Nah, abis bangun gedung Rans langsung banyak banget proyeknya dia, masya Allah. Oh iya, ini beneran Bu? Iya beneran. Beneran nih, emang nih the power of Raffi Nagita nih. Iya, alhamdulillah. Enggak mana-mana rezekinya. Emang gitu Ibu ya? Cuma lewat aja. Karena sebenarnya kan rezekinya emang udah diatur begitu. Hebatnya dia begitu Bu, enggak mau ngakuin dia kan. Masya Allah. Padahal kan kita mengakui ya maksudnya. Makanya rezekinya ngalir gitu. Iya, enggak, tapi kan emang ada rezekinya kan emang udah diatur masing-masing ya. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Ayo Bu. Lanjutin Bu. Pokoknya bersyukurlah. Dimakan apa? Pokoknya seneng banget kita hari ini. Sebenarnya bukan syukuran, bukan apa, tapi lebih ke pengen perpindahan aja dari rumah Andara ke Tangerang Selatan yang ada di BSD. Aku juga bingung. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Mas Irwan sama Mas Rapi ya. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Makasih loh. Ke atas, 1, 2, 3, ke atas. Iya. Senang banget ya bisa ngelihat kantornya dipakai gitu kan. Ya ini kita serah terima udah beberapa bulan yang lalu, tapi baru beberapa hari ini mereka pindah semua ke sini. Ya senang aja pas banyak orang tuh jadi kayak kelihatan gitu, apa namanya, jadi kantornya jadi kayak keisi tuh beda. Memang waktu kita bikin kan misalkan apa namanya kayak kosong gitu, sekarang keisi. Jadi unsur-unsurnya tuh jadi kayak langsung enak gitu kelihatannya gitu. Terus kayak aku kan udah lama juga nih ya kesini, udah beberapa bulan gitu. Terus kesini lagi kayak ngelihat karya tuh kayak wah ternyata ya oke ya, keren ya gitu. Alhamdulillah gitu, dan alhamdulillahnya juga Gigi sama Raffi juga seneng happy gitu sama ininya, kerjaannya segala macem gitu. Ini kita beresin luasan berapa ya? Ini udah finish ya Mas? Alhamdulillah udah. Jadi kita beresin ini tuh kurang lebih bangunannya tuh 5000 meteran lah gitu. Dan ini kita beresin alhamdulillah 8 bulan sama bersih-bersihnya 8 bulan setengah lah gitu. Bersih-bersih karena kan habis di apa namanya dikerjain pasti kan kotor kan, terus kita bersih-bersih ya. Pokoknya ada ruang Raffi, ada ruang, beberapa ruang BOD ya. Aku sih bersyukur ya, maksudnya aku bersyukur banget Raffi dan pihak Rans juga percaya sama 15 interior gitu untuk bisa ngerjain ini gitu, karena kan sejujurnya kita belum pernah ngerjain kantor. Kita pernah kantor rumah gitu, kita pernah ngerjain punyanya Bella, Claudia Cynthia Bella gitu. Tapi ini kan kantor yang kantor beneran proper gitu, yang memang Raffi bilang karyawan gue tuh lebih dari 200 orang, bla 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 gitu. Terus gue pengen punya studio sekian, gue pengen punya ruang buat jamu tamu sebesar ini segala macem. Terus pertama kali gue terima tuh kayak seneng,
tapi gue bingung, pusing gitu. Wah, nih gue mampu nggak nih gitu. Maksudnya kita mampu nggak nih 15 interior? Ya, alhamdulillah Allah bantu dan banyak juga unsur apa teman-teman yang ngebantu ya, kayak arsitek kita dari movement juga bantu kita. Terus teman-teman apa namanya tukang-tukang kita juga gitu yang udah kerja siang malam buat proyek ini gitu. Ya alhamdulillah syukur tuh ya gue harus bersyukur banget sih. Alhamdulillah. Nah, mantap. Abang itu tiduran, oh abang juga bisa tiduran. Coba kalau aja tidurannya gimana?
Abang keren banget. Abang keren banget. Punya aja masih ada. Aku ingin tahu.
Dita. Om itu, Om Dok. Oke guys, makasih udah ngikutin keseruan hari ini. Tadi udah main-main anak-anak. Udah pada main ya, biasanya mereka sih seminggu sih 3 kali ketemu di sekolah ya. Jadi hari ini tapi ketemu lagi, Masya Allah. Terus silaturahmi juga, Alhamdulillah ngeliat kantoran sekarang, Masya Allah tabarakallah, semoga Allah jaga kantor ini penuh dengan keberkahan. Allah turunkan berkahnya selalu untuk Rans, dan mudah-mudahan untuk Raffi sama Gigi juga semakin maju lagi dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih udah ngikutin The Sungkar Family hari ini. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.